Ini sih gue videoin juga. Itu masuk, Da. Tar dulu, jangan ngomong dulu. Ulang lagi, ulang. Halo warga Bekasi, hari ini kita mau nyobain hot plate yang paling murah dan paling enak di Bekasi yang bernama Meat Bray. Meat Bray menyediakan hidangan hot plate dengan harga yang terjangkau namun kualitas bintang 5. Selain hidangan hot plate yang wajib dicoba di sini adalah hidangan rice bowl-nya. Nah, rice bowl-nya udah jadi. Yuk kita cobain. Menunya ada apa nih, Ca? Ini menunya ini ada rice bowl. Dan dia itu pakai rice beef seperti biasa. Dan ada fried spinach-nya. Oke, nasi lagi bawahnya ya, Ca? Nah, nasi. Nah, terus udah gitu kita minumannya itu ada milkshake dry namanya. Terus ini ada... Ini rasa vanilla dan rasa taro. Kita coba minumannya yuk. Tapi sebelumnya... Parah. Oke, kita cobain. Apa dengan crispy spinach ya. Aduh. Wow, garing banget, Cak. Enak banget. Enak. Tuh, masih hancur. Nah, setelah nyobain rice bowl-nya tadi, sekarang waktunya kita cobain hot plate-nya. Nah, ini kita udah ada dua hot plate-nya. Yang punya lo apa tuh? Ini namanya hot plate potato. Dia tanpa nasi. Ini... Oh, ini black pepper deh. Iya, ini black pepper. Oh, teriyaki ya? Terus dia ada telur setengah matangnya. Jadi, ada versi yang... Tim aduk? Tim aduk atau yang gak diaduk. Lo versi yang... Tim gak aduk. Gue versi yang gak diaduk. Pakai, oh ini ada bombaynya juga. Ada bombay ya. Enak. Itu yang, itu ya, black pepper ya. Ini enak sih. Ini teriyaki. Apalagi dengan harganya. Black pepper kan? Black pepper. Black pepper, pepper. Spice beefnya juga. Enak banget. Empuk. Iya, iya. Enggak, dia enggak alot ya. Bumbunya juga mantap, apalagi dicampur sama telur setengah matangnya. Dan itu pedes nggak, Ca, yang black pepper? Agak pedes lada. Iya, ini agak. Juga agak pedes. Tapi nggak yang banget. Nggak. Nah, terakhir kita ada beef hot plate Wagyu, yaitu menu terbarunya. Oke, ini menu barunya, ya, Gi. Kita sangat terhormat, rasa terhormat. Karena mencicipi yang pertama, karena baru launchingnya itu masih next week ya? Next week. Ini sekarang kita mau, ya karena gue tim diaduk, jadi gue mau ngaduk. Yaudah deh, oke, diaduk deh. Kita coba. Mas panas. Fuyan, mas panas banget ini. Apa tadi aja pas datang masih kayak sizzling gitu. Enggak, beda. Oh, beda sama beda. Yang black pepper yang ini loh, yang ini. Kok gue ngerasanya yang ini dia enggak seintens yang itu ya? Oh, gitu.
apa gue nggak tahu apa karena udah. Tapi warna aja beda aja. Iya warnanya beda kan tuh. Gue ngerasa yang ini tuh lebih pedes. Maksudnya kayak lada banget gitu. Yang ini tuh agak lebih smooth rasanya ya. Ini enak banget. Enak banget, bener-bener recommended banget makanannya dan minumannya. Pokoknya sek tadi ya, Cak. Iya, dan ini tuh bumbunya enggak yang apa ya? Kan kadang-kadang kalau kita makan hot plate yang nyegrek banget ya. Biasanya tuh suka terlalu apa ya, bumbunya tuh terlalu asin gitu, strong. Ini enggak, ini pas. Pas. Sama yang hot plate yang komersil itu juga boleh diadu rasanya. Dari semuanya lo paling suka yang mana? Gue paling suka tadi yang ini. Rice bowl. Kalau gue paling suka yang ini. Follow IG-nya apa, Cak? @bakidai. Dan lokasinya ini ada di Food City Galaxy. Dan dia ada ininya, Cak, live music. Iya, kalau setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu dia ada live music-nya di sini. Iya. Jadi sambil makan meat dry bisa sambil dengerin live music. Betul.